kita lagi di Bali. Lanca dan ini masih jam 9 pagi, harusnya jam 4 sore. Hai. Panas. Topinya jatuh. Nah, ini aku lagi Saturday night di Bali. Bali Saturday night dan lagi nongkrong di Rosso Vivo. Nah, itu dia makan pineapple yang enak banget tau, sumpah ini. Dan ini enjoy banget kalau kamu ke Bali nggak kesini tuh, wah kesel banget. Ini tempat recommended, kamu bisa nikmatin akustikannya juga, akustikannya pokoknya enjoy dan enak banget. Ini santai, terus mereka juga ada shisha. Shishanya ini gila, ini rasanya enak banget, soft banget, nggak bikin kamu batuk. Pokoknya Rosso Vivo recommended. Gimana tempatnya juga enak banget, makanannya enak-enak. Nah, baru abis dari Pandawa Beach. Panas banget karena ini masih jam 11. Terus kita ke GWK. Oke, let's go. Bagus, bagus kok. Rambutnya ini.
Hai guys. Sama berapa? Satunya mana? Satunya kelap. Kelap. Udah nyampe ke daerah Canggu dan ini tuh sekitar 13 kilo dari Seminyak. Kita mau ke La Brisa. Okay, let's go. Nah, di sini tuh banyak banget spot foto yang instagramable. Tempatnya tuh keren banget. Wasabinya kebanyakan. Ini enak banget sumpah. Shisha di La Brisa ini enak. Sushinya juga enak. Sampai habis. Enak banget parah. Ini makanannya recommended. Ini mau review baby potato and salmon salad. Excited banget kayaknya, enak banget. Enak banget. Cium deh. Sampai lupa naruh lemonnya dong. Ini enak banget, enak banget. Recommended banget kalau ke La Brisa harus pesen baby potato and salmon salad. Mau review yang kedua, tadi ada si Pokeno sushinya tapi gak sempet di review. Ini adalah truffle sushi. Nanti teteh videoin lagi yang bagus. Ini ditaruh wasabi. Ada crunchy-nya di atas, terus ada bubuk truffle-nya gitu sama truffle oil. Walaupun cuman truffle oil aroma doang, itu kayak aduh ya Allah, very delicious. Ini favorit gue banget, ini truffle sushi sumpah deh. Banyak orang mana ya? Ya Allah, aku orang kampung beneran, ya ampun, tuh suka banget. Lu harus coba, lu harus coba, nangis deh, enak banget. Suci Arya Ningsih, Bapak Ahmad.